Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Wow, sehat luar biasa. Ya, nah anak-anak, tahu tidak? Tuhan itu memelihara semua ciptaannya. Ada burung pipit, ada tumbuhan, ada bunga, ada hewan, dan juga kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini Miss Rita mau mengajak kalian untuk mengucap syukur atas semua ciptaannya. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Kau memelihara semua makhluk dan Engkau pun memelihara kami dengan sangat baik. Ajari kami untuk percaya bahwa Engkau selalu memelihara kami dan kami pun tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, Miss Rita mau bertanya. Misalkan kalian punya satu buah roti. Dan satu buah roti itu akan diminta oleh temanmu. Apakah kalian mau memberikannya? Wah, memang susah ya kalau kita hanya punya sedikit mau diminta oleh teman. Kira-kira misalkan kalau kita mempunyai banyak, apakah kita mau memberikannya? Bagaimana kalau teman kita itu mau minta semuanya? Apakah kita mau memberikannya? Nah, anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang pemuda. Pemuda ini diminta untuk memberikan semua hartanya. Apakah ia akan memberikan semuanya? Mari kita dengarkan ceritanya. Tapi sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu Aku Diberkati.
kabar hari ini? Apakah kamu sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini? Yuk, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan boleh memberkati kami, mengumpulkan kami kembali di sekolah ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin beribadah, kami ingin mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, maaf ya, Micah agak batuk nih. Ya, anak-anak, hari ini bacaan kita itu terambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Temanya apa? Kamu udah bisa lihat di atas, Miseri ya. Temanya adalah jangan kamu khawatir. Ya, ada di atas. Nah, anak-anak, misalnya minta kita boleh bersama-sama mengikuti, mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh dan juga dengan tertib. Ayo, misalnya tunggu semua duduk dengan tertib, duduk dengan rapi. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagus, ya. Anak-anak, misalnya mau tanya, siapa di antara kita, siapa yang di sini ingin menjadi orang kaya? Siapa? Siapa yang ingin menjadi orang yang sangat kaya? Siapa yang ingin menjadi orang yang punya harta yang banyak? Wah, tentu saja semua orang, semua kita pasti ingin mempunyai harta yang banyak. Betul kan? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang seorang pemuda yang kaya raya dan dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Misteri akan putar video tentang cerita ini. Kamu dengarkan, kamu simak baik-baik ya agar bisa mengerti dan mengikuti firman kita hari ini. Selamat menyaksikan. Ada seorang laki-laki muda yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapat hidup kekal?" Yesus menjawab, "Kenapa kamu bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya Allah satu-satunya yang baik. Kalau kamu mau mendapat hidup kekal, taatilah perintah-perintah di dalam hukum Taurat." Pemuda itu bertanya lagi, "Perintah-perintah yang mana, guru, yang harus saya taati?" Jawab Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu, hormatilah ibu bapamu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Orang muda itu berkata, "Semua itu sudah saya taati, guru. Apalagi yang harus aku lakukan?" Yesus berkata lagi kepadanya, "Kalau kamu mau melakukan seluruh kehendak Allah, pergilah dan jualah seluruh hartamu. Lalu bagi-bagikanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Dengan begitu, kamu akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku." Waktu orang muda itu mendengar apa yang dikatakan Yesus, dia pergi dengan hati yang sangat sedih karena memang dia sangat kaya dan tidak mau menjual hartanya. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Yang kukatakan ini benar. Sulit sekali bagi orang kaya untuk menjadi warga kerajaan Allah. Lebih gampang seekor unta masuk melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika mereka mendengar hal itu,
Heranlah mereka dan bertanya, "Kalau begitu, siapa yang bisa selamat dan masuk surga?" Lalu Yesus memandang kepada mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi Allah sanggup melakukan segala sesuatu." Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa belajar kalau ingin mengikut Tuhan Yesus, harus mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Kita harus bisa mengikuti Yesus, mengasihi Yesus itu dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan kita hanya mengasihi Yesus setengah-setengah, ya. Jangan sampai kita lebih mengasihi harta kita, lebih mengasihi orang lain daripada Yesus. Nah, dari cerita ini tadi, pemuda yang dalam cerita itu, dia lebih mengasihi harta kekayaannya daripada mengasihi Tuhan. Nah, hal itu bisa kita lihat ketika dia tidak mau taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus meminta dia untuk menjual semua harta kekayaannya dan diberikan kepada orang miskin. Dia tidak mau, dia sedih. Ya. Nah, anak-anak, si pemuda itu mungkin masih takut, mungkin masih khawatir jika ia tidak mempunyai harta lagi karena biasanya dia hidup dengan harta yang banyak. Tapi ini Tuhan Yesus meminta dia untuk menjual semua harta kekayaannya dan memberikannya kepada orang miskin. Jadi mungkin dia takut, dia khawatir kalau dia tidak punya harta lagi, dia mungkin nggak bisa hidup dengan baik, tidak bisa hidup dengan enak. Ya, tidak bisa membeli makanan yang enak, tidak bisa membeli pakaian yang bagus atau yang lainnya. Nah, itulah sebabnya si pemuda yang kaya raya ini takut kehilangan hartanya yang sangat banyak. Dia sedih dan meninggalkan Yesus. Padahal anak-anak, harta itu tidak bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Anak-anak, apakah kamu pernah takut kehilangan sesuatu? Misalnya kehilangan barang yang kamu sukai, kehilangan sahabat, atau kehilangan anggota keluarga. Tentu hal itu akan membuat kita bersedih, ya, akan membuat kita khawatir, akan membuat kita takut. Nah, pemuda dalam cerita tadi juga takut, ya, takut kehilangan hartanya. Nah, kalau kita ingat nih nyanyian yang di awal tadi, ya, dikatakan bahwa burung pipit saja dikasihi Tuhan, apalagi kita manusia. Pasti Tuhan pelihara dengan sangat baik. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan apapun. Tidak perlu khawatir akan kehilangan sesuatu karena kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita dan akan menjaga kita dengan sangat baik. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, harta atau barang-barang yang kita sukai itu tidak bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu, yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga apa? Yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mentaati firman-Nya. Pemuda tadi, yang dalam cerita tadi, dia tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak mau menjual hartanya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga jika dia lebih mencintai hartanya daripada mencintai Tuhan Yesus? Nah, jadi anak-anak boleh menyukai sesuatu, ya, tapi jangan sampai kita lebih mengasihi, lebih mencintai harta benda kita daripada mengasihi Tuhan Yesus, ya. Karena apa? Karena apapun yang kamu terima, apapun yang kamu dapatkan, harta benda atau apapun yang kamu miliki itu kan datangnya juga dari Tuhan. Jadi kita nggak boleh lebih mencintai barang-barang kita daripada Tuhan Yesus. Karena yang kita terima itu kan datangnya dari Tuhan, ya. Nah, jadi anak-anak, firman kita hari ini mengajarkan kita jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir akan apapun. Karena burung-burung saja Tuhan pelihara. Apalagi kita yang diciptakan Tuhan dengan sangat istimewa.
Jadi, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, marilah kita berdoa. Kami berdoa untuk kesehatan siswa, guru, dan para orang tua. Tuhan Yesus, mohon berikanlah kami selalu kesehatan, jauhkanlah kami dari segala penyakit dan virus yang dapat mengganggu tubuh dan jiwa kami. Biarlah hari-hari kami selalu aman dalam lindungan-Mu. Berikan juga tubuh yang sehat untuk sesama kami, terutama yang sedang mengalami lemah tubuh. Kami percaya Engkau senantiasa menjaga dan menuntun kami selalu. Kami berdoa untuk proses pembelajaran di sekolah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon penyertaan-Mu di dalam proses pembelajaran di sekolah kami. Sertai kami selalu, para murid, agar dapat mengerti dan memahami segala pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru. Semoga pengetahuan yang didapat dapat bermanfaat dan berguna bagi diri kami, bagi orang lain, bangsa, dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Jauhkanlah bangsa Indonesia dari bencana dan mara bahaya. Bimbing selalu setiap langkah dan keputusan Bapak Presiden beserta jajarannya agar segala keputusan hanya berasal daripada-Mu saja. Berikan selalu presiden dan jajarannya hikmat, sifat bijaksana, jujur, serta adil. Demikianlah doa-doa kami dan harapan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar dan kabulkan doa kami jika itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, Tuhan Yesus ingin agar kita tidak khawatir dalam hal apapun. Ia ingin agar kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menjaga kita. Oleh karena itu, janganlah takut. Marilah kita menyanyikan lagu "Jangan Kita Takut". Satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, bersyukur untuk penyertaan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan kesehatan, kekuatan, berkat melimpah, kepandaian, kepintaran buat mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.